So sebenarnya apa yang menyebabkan durian ni bau yang macam orang tak boleh terima? Ada orang dia tak boleh bau durian. So sebenarnya bahan yang ada dalam durian tersebut kita panggil sebagai sulfur. So sulfur yang menyebabkan bau durian tu sebegitu. Sulfur ni juga yang menyebabkan bila kita makan durian kita akan rasa panas. Ada orang bila makan durian banyak sangat sampai demam. Okay, so kenapa kita rasa panas lepas makan durian? So sulfur ni tadi dia akan activate kita punya reseptor dalam badan. Okay, kita panggil dia sebagai transient receptor potential TRP. Dan reseptor ni dia akan induce penghasilan hormon adrenaline. So biasanya adrenaline rush ni terjadi bila kita rasa cuak kan, nak exam. Okay, lagi 10 minit tapi ada lagi 3 topik tak baca. Akan kabut lah tu, sekejap lagi nak pergi presentation. Kita akan rasa cuak. So basically hormon ni lah yang akan meningkatkan deguban jantung. So jantung kita akan berdegup laju, aliran darah dalam badan akan meningkat. So bila dia sampai ke kepala, kita akan rasa pening dan panas. Okey, sebab tu bila kita makan durian ni secara berlebihan, okey, kita akan rasa panas. So durian ni sebenarnya dia tinggi dengan kandungan potasium macam pisang lah. So potasium ni sebenarnya baik untuk badan kita. Dia boleh membantu kawalan darah tinggi. Tapi kalau kita ambil potasium ni dalam kuantiti yang banyak, dia boleh menaikkan kita punya heart rate ataupun degupan jantung juga. Berdasarkan kajian yang dibuat di Malaysia, kajian tersebut dijalankan ke atas orang lelaki, lelaki yang sihat. Pengambilan 500 gram durian ataupun bersamaan dengan 10 hingga 12 ulas durian sekali makan boleh meningkatkan suhu badan. Dia boleh menyebabkan kita rasa sesak nafas, pening kepala dan juga panas badan. Okey. Lagi satu, bila kita cerita pasal durian ni, sebenarnya dia menyebabkan ataupun durian ni lah menjadi punca kita ambil kalori secara berlebihan tanpa sedar. Kalori durian ni untuk 2 ke 3 ulas bersamaan dengan 60 kalori. Tapi kalau kita makan satu biji durian, purata satu biji ada 10 ulas. So just imagine dalam 300 kalori untuk satu biji durian. Kalau kita makan sampai 2 biji durian sekaligus, maksudnya anggaran kalori yang kita dah ambil adalah sebanyak 600 kalori, which is dia bersamaan dengan satu pinggan nasi, ada 3 sendok nasi, ada lauk, ayam 2 ketul dan sayur dan kuah banjir. Okay, so itu adalah lebih kurang 600 kalori lah. Okay, durian juga mengandungi amino acid tryptophan yang mana dia membantu penghasilan serotonin yang mana dia boleh meningkatkan kualiti tidur kita dan kesihatan mental. So saranan sekali makan durian ni adalah sebanyak 3 ke 6 ulas sahaja.